Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam channel RLM Razi Nasir Motorblog. Alright. Cuba korang teka aku ada dekat mana ni. Right, aku ada dekat kedai motor. Right, kita nak keluar motor baru. Motor apa yang kita nak keluar nanti, korang stay here. Alright, motor baru yang ditunggu-tunggukan. Ya, SC-FI. Aku tunggu lebih kurang sebulan jugalah. Tak silap aku lah sebulan. Apa-apa pun, first kita cabut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam channel RNM Razi Nasir Motorvlog. Alright. Kalau korang nampak dekat depan ni, aku punya dashboard dah berubah. Biasa dashboard aku warna biru, sekarang ni warna purple. Alright. Inilah motor LC135FI V8. Alright. Hari ni aku nak view sebuah sedikit lah tentang motosikal ni. Dia punya kelebihan dekat motor ni, tak ada ni lah, tak ada clutch. Dia cuma ada gear kaki saja. Dia cuma tak ada clutch. Alright. Jadi korang boleh senang lenang, tangan korang tu free lah. Aku tak buat apa-apa lagi. Ni masih dalam keadaan baru. Bagi pendapat aku lah, motosikal LC ni, version 8 ni, kita rasa kita punya pemegang ni macam naik Y, Y suku. Tapi dia punya body, dia punya kestabilan tu memang betul-betul rasa similar dengan, sama dengan LC juga. Tak ada bezanya. Cumanya dia punya, kita rasa macam motor ni lain sikit daripada DNA LC, kerana dia punya bahagian dashboard ni je. Maksudnya bahagian handlebar, bahagian handlebar je rasa macam Y.
Tapi yang lain semua similar, sama sahaja. Macam LC. Kiranya DNA LC tu memang ada lah. Mungkin dalam masa yang terdekat ni aku akan tukar set mirror. Aku of course lah, aku akan tukar set mirror 125 dan juga bakul besi ni. Sekarang ni dia bagi bakul plastik. Aku tak berapa nak minat, jadi aku nak bakul besi lah. Sekarang ni menuju ke rumah kawan aku lah. Aku punya mekanik ataupun pomen lah, pomen aku. Apa lagi aku nak beritahu eh? Memang rasa macam DNA LC lah. Tak rasa pun macam Y. Kalau orang kata bawa motor ni macam rasa Y, silap lah. Bagi aku silap. Sebab memang betul-betul sebiji macam LC. Cumanya dia FI, full injection. Bila dia full injection ni, ibarat bagi aku lah, sebab aku ni memang dibesarkan dengan carburetor kan. Ni baru motor yang kedua FI aku. Kalau korang nak tahu, ERC aku dah jual lah. Aku gantikan dengan LC V8 ni. FI ni walaupun kau dalam keadaan gear tinggi tu maksudnya gear 4 ke gear 3 ke, tapi korang pulas dia total ni still ada. Ada tu masa aku tenaga permulaan tu ada. Dia tak jerking. Jerking ni macam macam kita masuk clutch tak betul. Dia macam ada bar brake ker tu kan. Ni tak ada. Itu kelebihan FI full injection. Korang beli motor ni korang dapat lah meter digital, of course meter digital sama dengan Y16, dan lampu belakang pun sama dengan Y16. Yang lain-lain memang DNA LC. Dan juga tayar depan korang dapat 17 70-90. Belakang 17 80-90. Tayar spek kilang yang dia bagi tu lah. Bagi aku saiz tayar tu Okay kalau nak apa orang kata touring jauh-jauh, saiz tu okay je lah. Lagi motor ni dia tak pakai sensor speed, dia tak pakai. Dia cuma pakai speedometer. Ada dekat bahagian tayar. Nanti aku tunjuk dekat bahagian tayar tu. Dan juga motor ni dia punya sensor bukan dekat apa orang kata, bukan dekat exhaust. Dia sensor betul-betul dekat head, tempat manifold dan juga head nak connection tu dekat situ. Nanti aku tunjuk jugalah. Dan juga motor ni kelebihan dia dah ada brake disc belakang single channel. Okey lah. Sebab dalam adik-beradik LC ni lah yang pertama lah ada brake disc belakang. Top speed aku belum tahu lagi, sebab motor aku baru ambil. Jadi aku tengah manjakan dia. Set mirror pun belum tukar, bakul pun belum tukar. Memang aku tak buat apa-apa. Cuba korang komen dekat ruang kat bawah. Alright. Nombor plate depan ni aku kena buat macam mana?
sebab permukaan dashboard kepala ni, kepala depan ni kecil sangat. Dan juga dia punya magat depan tu, magat depan pun kecil juga. Aku tak tahu nak nampak smart nombor plate depan ni nak letak kat mana. Kalau korang ada idea ke, korang komen lah dekat ruang kat bawah tu. Alright, aku rasa sampai sini saja. Jangan lupa like, comment and share. Subscribe itu penting guys untuk beri support kepada aku. Alright, aku akan buat konten-konten yang lebih menarik dan juga modification yang lebih supaya modification aku ni adalah pelajaran dan juga ilmu-ilmu yang boleh dikongsi bersama. Ada apa-apa korang boleh komen dekat ruang kat bawah. Assalamualaikum. Alright, motor pun dah dapat. Nanti aku akan buat konten-konten yang menarik lah. Satu motor yang ada gear, satu lagi motor kesayangan aku lagi satu tu, tu pun ada projek juga tu. Alright, apapun nanti aku akan review kesemasa-kesemasa lah. Korang boleh komen dekat ruang kat bawah tu apa yang patut aku kena buat dengan V8 aku ni. Alright, Assalamualaikum.